Pasca Indonesia batal menjadi tuan rumah Piala Dunia U20, sejumlah pihak menyatakan kekecewaannya, tak terkecuali para pemain timnas U20. Sementara itu, di tengah rasa kekecewaannya, timnas U20 menyempatkan diri untuk berkunjung ke kantor Kompas TV. Kedatangan timnas U20 ini pun disambut dengan antusias oleh para karyawan, termasuk oleh pimpinan redaksi Kompas TV, Rosiana Silalahi. Timnas U20 ini juga sempat melihat-lihat newsroom Kompas TV. Nah, kira-kira apa yang mau disampaikan oleh timnas U20? Simak selengkapnya di program Rosi yang akan tayang pada Kamis 30 Maret 2023 pukul 20.30 waktu Indonesia Barat dengan tema Jangan Bunuh Mimpi Anak Bangsa. Tim Liputan, Kompas TV.